15 keluarga yang rata-ratanya golongan ibu tunggal yang berlindung di sebuah dewan di ibu negara sejak 20 hari lalu bersyukur mendapat tempat tinggal baru. Mereka terpaksa menumpang teduh di dewan berkenaan selepas kawasan setinggan didiami mereka sejak lebih 5 tahun lalu dibangunkan. Menerusi inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan itu, mereka ditempatkan di Perumahan Rakyat Bukit Jalil dan Perumahan Awam Seri Selangor. Kunci diserah menterinya Tan Sri Anwar Musa. Menurut beliau, permohonan diluluskan hanya dalam tempoh kurang sebulan. Dan juga kebetulan pelaksanaan perintah PKP dan kita memang perlu menyelesaikan masalah ini dalam tempoh yang cepat dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan bandaraya dan sebagainya, sekarang ini mereka dapatlah berpindah ke rumah-rumah sewa yang sempurna. Sebahagian pada mereka sememangnya daripada golongan pendapatan sangat-sangat rendah sekali. Penerima kediaman yang ditemui berterima kasih atas inisiatif pihak berkaitan. Yang saya diberitahu dalam surat ni, saya dapat di PPR Bukit Jalil. Sewa dia sebulan RM124. Sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kalau tak ada mereka, tak mungkin sampai ke tahap ni lah. Masuk hari ni hari ke-20. Dia ada berpecah. Tak semua dekat Bukit Jalil. Macam saya sendiri, saya di Bukit Jalil. Sebab saya ibu tunggal dan saya ada 3 orang anak.